Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi tradisi di Kesultanan Palembang Darussalam, apabila salah seorang tokoh masyarakat di Kesultanan Palembang Darussalam berpotensi memajukan kebudayaan dan mensejahterakan Kesultanan Palembang Darussalam, maka kepada beliau dianugerahi gelar kehormatan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Baharudin IV Jaya Wikramo Raden Muhammad Pawah Diraja tentang pembacaan Wartika Diraja. Atas titah Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Baharudin IV Jaya Wikrama Raden Muhammad Pawas Diraja Sultan Palembang Darussalam, maka dibacakan Wartika Diraja Kesultanan Palembang Darussalam, bahwa karena jasa yang besar dan terpuji kepada negeri Palembang Darussalam
maka kepada nama-nama yang di bawah ini akan diberi gelar kehormatan. 1. Bapak Herno Rus Prayadi, S.Ip, M.H., M.Si dengan gelar, dan 2. Dr. Andes Ramlan Holdan dengan gelar, 3. Profesor Dr. Nyayu Hadija, S.Ag., W.Si dengan gelar. Demikian Martika disampaikan agar penerima gelar dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan norma agama dari adat yang berlaku di dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, tanggal 30 Maret 2022. Sultan Palembang Darussalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk yang pertama menerima gelar Palembang, mohon berkenan Profesor Dr. Nyai Hadija S.Ag., M.Si untuk mengambil tempat dipandu oleh Yang Mulia Pangeran Muhammad Ustaz. Ibu Profesor Dr. Nyayu Hadija adalah Rektor UIN Raden Patah yang jelas asli Wong Palembang. Kena memiliki bangso atau gelar nasab Nyayu di depan namanya. Bagi Wong Palembang, Siti Hadija yang lahir di Palembang 25 Agustus tahun 1970 tentu sangat membanggakan. Sepanjang secara dari Institut Agama Islam Negeri Raden Patah hingga menjadi UIN Raden Patah, baru kali ini jabatan rektor dipegang oleh perempuan. Profesor Dr. Nyayu Hadija S.Ag., M.Si mendapat gelar Putri Ayu Suryo. Profesor Dr. Nyayu Hadija S.Ag. Giliran yang kedua yang kami muliakan, Bapak Dr. Hannes Ramlan Holdan diperkenankan untuk berdiri dan mengikuti penunjuk Pangeran Muhammad Ustaz. Dr. Hannes Ramlan Holdan adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, seorang politisi yang berkomitmen tinggi terhadap kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Menurutnya, kebudayaan adalah roh pembangunan bangsa. Tidak ada kesejahteraan yang hakiki tanpa kemajuan budaya. Oleh karena itu, Putra Semende yang dilahirkan di Muara Enim pada 15 November 1968 ini ingin seluruh bentuk warisan budaya Palembang Darussalam dapat terpelihara dengan baik. Saat ini, Ramlan sedang mengupayakan program revitalisasi benteng untuk besar. Beberapa diskusi dan seminar telah pula dilaksanakan, dan saat ini Ramlan dan tim sedang merencanakan simposium revitalisasi benteng untuk besar. Harapannya simposium ini akan ada keputusan politik agar PKB dapat menjadi cagar budaya yang bernilai pertahanan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penguatan identitas dan pariwisata. Dr. Hannes Ramlan Holdan mendapat gelar Pangeran Nato Ramlan Holdan.
selanjutnya diperkenan kepada Yang Mulia Hernu Rus Priyaji SIP MHFSI untuk tampil ke depan dan mengikuti petunjuk Pangeran Muhammad Mustafa. Hernu Rus Priyaji SIP MHFSI memiliki perhatian yang tinggi terhadap kebudayaan Palembang Darussalam. Diawali dari pesan guru spiritualnya agar dia memelihara makam Aryo Dinda, pria yang dilahirkan di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1966 ini. Mulai melakukan kegiatan diskusi dan ziarah makam para raja dan sultan Palembang Darussalam secara rutin setiap bulannya, mulai bulan November 2002 hingga Februari 2003. Hernu berniat membongkar makam-makam tersebut, terutama makam Aryo Dinda. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pujang Suma Sumsel dan Kesultanan Palembang Darussalam dengan sponsor tunggal oleh beliau. Saat ini Hernu sebagai Direktur PT CMB Hilir Raya Palembang, perusahaan joint venture PT Citra Nusantara Gemilang Jakarta dan perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumsel dan bergerak di bidang distributor gas alam terkonvensi. Beliau memang berpengalaman mengelola bahan bakar gas. Tidak hanya berpengalaman dalam bidang profesi, Hernu yang lulusan terbaik pelajar teladan hingga status Jawa Timur ini telah menduduki posisi penting di berbagai organisasi. Hernu Rus Priyaji, SIP MH MSI, mendapat gelar Pangeran Kusumo Hernu Rus Priyaji. Pangeran Raden Rano, ini kami persilahkan. Palembang dengan Jambi memang ada sejarah kekerabatan. Ibunya Sultan Mahmudun I adalah Putri Jambi, asli Jambi. Dan kemudian Pangeran Anom juga ke Jambi ketika pengangkatan Sultan Mahmudun I. Jadi sangat dekat sekali kekerabatan antara Sultan Jambi dan Sultan Palembang Darussalam. Terima kasih, selamat datang Pangeran yang Kesultanan Palembang Darussalam. Mudah-mudahan Bapak dan rombongan berbahagia, sehat walafiat, dan senang nanti menikmati kaget meskipun di Jambi juga. Baik, Palembang Darussalam ada di pangku syariat. Makno bahwa setiap pelaksanaan norma adat harus sesuai dengan sama syariat agama Islam. Dua, bahwa ajaran agama Islam yang ada di juru ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mewajibkan umat Islam menjalin tali silaturahmi, kekerabatan dan persaudaraan. Tiga, bahwa adat angkat-angkatan yang ada di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam merupakan kearifan adat yang harus kita tumbuhkan untuk marak ke hubungan kerabat walaupun tidak terkait hubungan darah. 4. Bahwa pepatah Palembang yang lucu dibuat lucu, yang beramburan dihidupkan. Kemakmo tidak merumit ke masalah serta mengumpul ke segala yang terpisah sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, pos lakusutan Palembang Darussalam pada hari ini 30 Maret 2022, bertepatan 27 Syaban 1443 Hijriah, perlu nyatakan bahwa dulur-dulur yang namanya melok di Jero Majelis ini merupakan bagian dari kerabat Kesultanan Palembang Darussalam. Ditetapkan di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badrul Ifat Jojo Ikramo, Raden Muhammad Bawakti Raja Eskal.
Berikut Bapak Raden Muhammad Husin. Selanjutnya, Marta Astrawinata, Insinyur Ahmad Ardhani, MT, IAI, Dagam, Abdul Arzizi, atau Mas Aziz. Bapak Reza Maulana, Muhammad Ali. Gurita Purnamasari, tangan terus. Jadi semua gelaran-gelaran kami ini memiliki makna masing-masing, di mana dengan diberinya ini mohon supaya dipergunakan baik-baik, dan juga ini untuk kebesaran dan kemajuan Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu, kami juga berterima kasih pada kerabat Kesultanan Palembang Darussalam yang hari ini dianugerahi juga, yang dianugerahi sebagai kerabat. Karena senyapnya, Palembang ini, Kesultanan ini tidak kacak berdiri jauh. Kita sama-sama besar ke Kesultanan Palembang Darussalam. Amin. Insya Allah, ke depan, budaya dan adat istiadat di Palembang ini bisa seperti dulu lagi. Mulai dari tata krama, mulai dari gotaso, mulai juga dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari bisa lagi bernafaskan syariat Islam dan juga berakhlak yang baik. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan wawancara dari paduka yang sudah makmur berlimpah.
dari Wekromo dari Jantos Indonesia mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terhormati, pembagian pusaka sekaligus laporan pengikut upacara mukti Sultan Palembang Besar ada pusaka. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati, dan sama-sama kita ikuti beberapa acara pada malam hari ini yang telah dilakukan tadi dengan laporan dari pemerintah acara. Dan selanjutnya kami persilakan Paduka Yang Mulia Sultan Mahathir bin Umar Joyo Utomo dari Muhammad Fawaz Kuraja dan Bapak Suri tidak pergi dua orang pengawal untuk meninggalkan tempat acara. Para hadirin tamu undangan.